Kita ke informasi lain, penertiban lapak pedagang kaki lima di kawasan Rumah Sakit Tarakan Gambir, Jakarta Pusat diwarnai aksi protes sejumlah pedagang pada Selasa siang. Selain lapak PKL, razia jelang bulan suci Ramadan yang digelar petugas Satpol PP juga menyasar belasan bangunan liar yang berada di kawasan Kebon Kelapa. Astagfirullahaladzim, sama gue, ngapa nggak bohong saya? Kenapa bapak pindahin? Allah malam hujan jam 1 udah turun, hujan lebat. Salah satu pedagang langsung melayangkan protes saat lapak dagangannya yang berada di atas trotoar menjadi sasaran penertiban petugas Satpol PP. Dengan berbagai dalih, pria parubaya ini berupaya mempertahankan lapak dagangannya agar tidak diangkut petugas. Meski kecewa dengan penertiban tersebut, ia menyadari jika keberadaan lapak dagangannya di atas trotoar telah menyalahi aturan. Usai menertibkan belasan lapak PKL, petugas melanjutkan razia hingga ke kawasan Jalan Kebon Kelapa, di mana di lokasi ini belasan bangunan liar semi permanen yang dihuni para pedagang langsung dirobohkan petugas. Selain banyaknya aduan dari masyarakat yang resah dengan keberadaan PKL dan bangunan liar, razia juga sebagai persiapan penataan ibu kota jelang datangnya bulan suci Ramadan.